Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini sehat selalu. Teman-teman, aku hari ini mau bikin tumis pare udang kering. Bahan-bahannya ada cabai, udang kering, bawang putih, dan yang paling pokok adalah pare yang sudah aku iris tipis dan aku rendam dengan air biasa. Nah, bahan-bahan bumbunya mau aku blender dulu ya teman-teman. Bawang putih sama udang keringnya, cabai, blender jadi satu. Blendernya aku mau pakai minyak atau pakai air, boleh saja, sesuai selera saja. Nah, ini aku kasih minyak biar enak blendernya. Dan langsung saja aku blender dulu ya teman-teman. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya pare sudah aku tiriskan, langsung kita masak. Nah, kita tuang minyak dulu. Selanjutnya bumbunya kita masukkan. Mudah teman-teman, ini nggak pahit kalau direndamnya. Aku nggak pakai garam sih, cuma direndam air biasa saja. Dicuci bersih, terus direndam pakai air biasa. Udah bisa ditumis. Nah, kita masukkan sekarang parenya karena bumbunya sudah harum. Kita tumis-tumis teman-teman. Jadi sisa blenderannya tadi aku kasih air, air panas kalau dibuang. Nah, kita tumis-tumis sampai matang nantinya. Langsung saja tambahkan garam. Gula. Boleh juga ditambah merica bubuk teman-teman biar enggak apa udangnya enggak amis. Udang kering kan juga baunya amis tapi harum juga. Buat masak enak kan nih. Nah, kita tumis-tumis. Kita lihat sudah lunak apa belum. Kalau belum, kita kasih air sedikit biar parenya tuh enggak keras. Kan pare ada yang keras gitu, kalau dihitungnya tetap keras. Kalau numis pare itu minyaknya agak banyak sedikit biar matangnya itu enak. Kalau minyaknya terlalu sedikit itu nanti parenya enggak kelihatan. Kita tunggu sampai empuk. Keempukannya itu sesuai selera ya teman-teman. Kalau suka masih agak keras-keras gitu juga enggak apa-apa. Tapi aku suka yang ya yang matang. Dan sudah masak, kita angkat. Siap saji. Siap disajikan teman-teman. Hasilnya seperti ini. Bisa makan pakai nasi anget, ditambah telur ceplok juga enak, ditambah ikan goreng juga enak. Selamat menikmati teman-teman. Semoga suka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.